Kirim doa mudah-mudahan beliau senantiasa dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah, dalam perlindungan Allah, dan mudah-mudahan memberikan panjang umur taat ibadah kepada Allah. Kemudian yang juga ulun hormati dan ulun ta'zimi, pengumandang syair-syair yang luar biasa, sangat merdu, ada kerasaan kepala bergoyang, kepala yang atas di bawah kesimpan dalam bapak aman. Kemudian syair-syair tersebut yang dibacakan terkenal dengan sebutan sentuh turun itu, kalau sudah paham, sudah mengerti, seandainya kita dipaham mengerti bahasa Arab, ada perlu lagi dua ceramah. Lengkap sudah di situ tuh. Cuma karena itu menggunakan bahasa Arab, lalu kita asal unggut-unggut aja. Unggut-unggut. Nang mau memandangkan pulang, suaranya bagus. Kurangnya lantar-lantar. Bungas-bungas. Kayak pimpinannya juga. Cuma ada dua gini aja sih. Termasuk DKI. Di bawah ketiak istri, lain daerah khusus ibu kota lain. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara PHBI yang mempercayakan kepada ulun untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Karena memang seyogianya seperti yang disampaikan oleh ketua PHBI tadi, Ustaz Nanang Kosim, ya, nama Kosim, Ustaz Nanang Kosim, ya, residen semestinya itu yang mengisi adalah Tuan Guru Ahmad Sibawi Sewak dari Laku. Tapi karena kondisi beliau dalam beberapa hari ini, beliau diuji oleh Allah, atau bisa juga dinaikkan pangkat derajatnya oleh Allah, yaitu dengan hadiah sakit. Jadi mun kita ini sakit, ini bisa jadi cobaan, bisa jadi bala. Tapi bagi orang-orang yang luar biasa seperti guru kita, guru bawai, sebutannya guru bawai. Kalau bahari ada juga guru bawai, tapi di Marabahan. Nah, itu Allah yarham, sidin sudah dimakamkan atau sudah meninggal. Nah, tapi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya kada meninggal, walaupun dalam pandangan sidin, dalam pandangan kita sidin sudah meninggal. Jadi semestinya adalah guru bawai, dan guru bawai sendiri adalah guru. Ulun ini berguru lawan sini, baik guru secara lahiriah maupun secara batiniah. Jadi ulun berguru lawan sini. Jadi ulun pun besyah mursyid lawan sini. Sidin anum, besyah anum 29 naik ke 30. Ya Habib, kalau salah kayak itulah, 29 naik ke 30 umur sini. Tetapi ilmunya masya Allah, jauh kita, jauh banget kita tertinggal. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena Tuhannya, bukan karena apa-apanya, tetapi mulia diangkat oleh Allah adalah karena imannya, karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilmi darajat. Jadi dasar luar biasa dan beberapa tingkat. Kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan satu tingkatan itu, pangkat derajat itu tadi, kalau diulah berjalan sama dengan perjalanan 500 tahun, boy. 500 tahun dia berjalan sampai ke mana? Ayo. Ada kegampangan satu peringkat.
Dan dijelaskan lagi, disebutkan di situ ada 7 tingkat. Semakin tinggi ilmunya, naik pulang 7 tingkat, 14 tingkat. Naik pulang 21 tingkat. Naik pulang, hitung seorang. Makin tinggi, Masya Allah. Nah, kalau gitu. Jadi bukan karena usia, bukan karena apa-apa, apalagi mau karena sorban, jawabannya banyak orang menjual ini. Nah, cuma orang kada nukar ini, dibari orang. Ini sorban dibari orang. Ini jangan yang bini dibari orang, sama banget. Jadi kalau pian melihat ulun ini, mungkin pian datang di jalan, guru apa nih, guru pengang orang itu. Rambut panjang, potongan kayak guru ada. Memang kayak itulah adanya, kayak itulah adanya ulun hendak nambah anu kayak orang kada sesuai kurang. Nah, jadi ulun malam itu kami sebelum kita masuk ke maulid kami turahkan karena itu perguruan kami, kami bermusyafaah lawan sidin bejajah tasbih lawan guru bawai juga, bejajah minyak harum lawan guru bawai juga, bejajah sorban lawan sidin juga kan. Banyak ijazah-ijazah yang diberikan, termasuk juga selawat-selawat yang luar biasa, selawat yang tidak diberikan kepada, termasuk selawat rahasia. Kenapa jadi rahasia? Karena kan dipadahkan lain. Kenapa kali dipadahkan lain? Ya rahasia tadi. Ya rahasia, lalu kan dipadahkan khusus. Jadi sidin luar biasa. Jadi dalam kesempatan ini perlu memintakan doa daripada pian-pian seberataan. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah Allah memberikan kesembuhan kepada guru kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين. Mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah penyakit beliau diangkat oleh Allah, disehatkan beliau, kembali dapat berdakwah, dapat mengajar, dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari itu kurang lebih sekitar jam 2 berangkat dari Kapuas. Jalan naik mobil ada dua buah mobil berangkat ke sana. Kita habis maghrib sampai ke kandangan. Sampai ke kandangan, terus naik ke atas bertemu lawan guru. Sini masih berpasang, ya, oksigen. Lebih nak ngalih, begawi-gawi, jadi sini ngalih, mulai kaya kalau kau buyuk. Cuma alhamdulillah, hari ini sudah keluar. Berkat doa kita berdatang, informasinya tuh sudah keluar pada rumah sakit. Dan di waktu kami berbincang-bincang bertemu lawan sidin, jadi sidin mengamanahi lawan Bapak Kastalani supaya ulun menggantikan sidin di Langgar Al-Inayah ini tadi. Nah, jadi biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, hari ini ulun kawa berdiri di hadapan pian-pian seberataan. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada apapun dari pian-pian, walaupun lain jagawannya nang turun. Anak buahnya nang turun, lain nang suhunya nang turun nih. Cuma mudah-mudahan dapat mencukupi, mengabulkan hajat, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Kembali kita bersyukur, memuji, membesarkan, mengagungkan, mentazimkan akan kebesaran Allah dengan setinggi-tinggi syukur kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur. Alhamdulillah Allah masih memberikan iman dan Islam. Jadi umur ada, batang tubuh kita sehat, iman Islam tertanam terhujam di kalbu kita, sehingga kita khawa datang berhadir memenuhi saruan ataupun undangan. Dan memang kalau disaru orang itu, kita menunaikan hak ambil hak tolong. Jangan seperti tangan tinggal ya aku. Cuma suara ini kena sarot nilai sidalah. Suara sarot bukan kebanyakan ceramah dan dasar batukan musimnya. Musimnya batukan ini. Alhamdulillah banyak jokan. Biasa-biasa saja. Jadi kurang nang terpaling nang dari nang nang ulung. Jauh barat alim ada bila pasal belanja ada. Jadi musimnya batukan, mudah-mudahan naik batuknya juga jadi kebaikan. Jadi kita memanau jadi kebaikan aja terus. Kenapa? Karena kalau kita paham, kita mengerti semuanya ini kan seberataannya itu nang dilihat, nang kita pandang, kita dengar, kita rasa daripada baginda Rasulullah yang kita pandang. Nah kita pandang baginda Rasulullah. Oh jangan. Ini karena ada nur baginda kita di awal. Melihat, kau melihat, mata lain, mata melihat. Kalau mata melihat, orang mati pasti celing-celing. Orang mati itu, kan bermata itu loh, ada matanya. Tapi karena lain mata melihat. Kalau nya mata melihat, itu orang mati itu gitu buka. Lak-lak, bangunlah. Di sini jangan. Makanya lain mata, mata itu bukan melihat, cuma Allah hendak menjadikan mata sebagai alat untuk melihat. Alat aja. Lain mata melihat. Telinga apa? Itu juga jadikan alat oleh Allah untuk mendengar. Muntung kalau bersuara dijadikan Allah untuk bersuara, untuk menabuh makanan, mengunyah makanan, gigi, atau segalanya. Nah itu alatnya sebagai sesuatu yang menjadi iradah Allah, kehendak Allah, kehendak Allah itu. Nah itu kalau kita belajar sifat 20 ini kesalahannya jujur sambil promosi, bukan merasa buruk adalah cuma maksudnya untuk supaya kita ini selamat bertahan. Malam Selasa, setiap malam Selasa di Majelis Hidayatul Syafa'ah itu kita belajar sifat 20, belajar sifat 20, kajian tauhid. Nah bagi siapa yang hendak datang silakan. Nah, cuma kayak ini bang potongannya. Jadi kalau yang orang alim mengajar ini lain. Nah, aliman ini enggak ada. Kalau tadi disebut al-mukarram, al-muhtaram. Jauh benar. Sebab berat ya, menyandang guru itu nah berat. Apa aja guru sekumpul. Bila orang itu sudah disambut guru, baginya kada berlaku lagi dosa halus. Kada berlaku lagi baginya dosa halus. Nang ada baginya adalah kenal aja dosanya. Mun bagi orang nang jahil, orang nang kada tapi berilmu, itu mereka begawi dosa halus, ya tetap dosa halus. Nah, kayak macam angin buri tulang, misalkan aja lah. Ini rata-rata. Makanya jangan ambil lainnya. Apalagi nang jamaah di Majelis Hidayatul Syafa'ah itu. Nah, ini orang bilangnya gurunya kan itu tuh. Muridnya tuh ada lain. Ya hasilnya tuh. Hasilnya gitu. Maulah. Durian berbuah pisang ada mau. Itu lagu Meru di Pasar Lima benar lain. Ada durian berbuah pisang. Gurunya humang, artinya muridnya serumang-umang. Kalau gurunya alih. Nah, gurunya itu lah. Dan lihat dia murid guru bahit. Ah, guru bagus. Karena memang gurunya itu. Nah, murid guru sekumpul. Murid-murid guru sekumpul itu siapa-siapa nanya di.
Nah, banyak kalau murid-murid kursus kumpul serius, makrifat kayak guru Allah yarham, kang yang meninggal guru, guru Jundi. Hah? Itu mirip-mirip aja, karena memang hasilnya ini karena anak itu. Hah? Sidin malah ucuh bisa, kursus kumpul kayak itu juga. Sidin bapak diri kita lanji-lanji sedikit, ya memang kayak itu juga. Guru bakri, didikan guru sekumpulnya, maka itu tuh bang. Jadi bila gurunya, maka itu. Makanya pian bila bubuhan majelis dia itu siapa itu, jangan heran bila humang, karena gurunya humang juga. Marah kalau nyambat humang ya. Kan kita cari kan pangkat derajat kita dan kecintaan daripada Allah dan Rasulnya. Marah, kita kan kada minta ya, nilai kada minta nolong lawan makhluk Allah. Nah, mudah-mudahan karena bawaan mahabbah, karena bawaan cinta lawan Rasulullah, kawa kita melangkahkan langkahnya. Ini kalau Allah kada membungahkan, kada hidayah Allah, kayak apa ya biar? Adanya. Adanya sebabnya untuk menghalangi kita untuk datang sini. Assalamualaikum. Sidik buncu. Nah, itu kayak bawahan guru panggil dulu. Guru panggil sidik buncu-buncu. Ya, itu nah. Padahal orangnya alimnya luar biasa. Nah, itu nah. Masya Allah. Mudah-mudahan sidik panjang umur. Amin. Nah, doakan buat bini, kalau orang bini ada di sini. Jadi karena Rasulullah sebenarnya laula kalaula ma khalaq. Tidak aku ciptakan ujar Allah Ta'ala kalau kada karena Rasulullah. Berarti ada angin, ada banyu, ada tanah, ada langit, ada bumi, bahkan malaikat-malaikat seberataan itu dari Rasulullah ya berarti. Dari Rasulullah ya berarti. Termasuk iblis. Iblis itu kan dari api nang hitam. Adanya api nang lubang, api nang hitam. Namun kalau kembaliakan pulang sumbernya tetap dari Rasulullah. Karena dalilnya yang pertama aku ciptakan bumi langit beserta isinya, termasuk ke situ kita tumbuh-tumbuhan, makan-makanan, gambung, kita semangka. Tingkat dua, gua bulik sebutin ni. Gimana itu benar? Birakah benar? Jangan-jangan bapak diran dia merasa itu bang, cuma sekadar kurang adab merasa itu cara mayang lah. Luar biasa benar. Kesalahan ini. Berkat Rasulullah mereka. Bahkan minta maaf, minta halal, minta reda. Nang bangarang kita berhubungan intim dua laki bini itu nah. Dua pian bayangkan, nang keluar banyung itu jangan apa nyaman. Nang menyaman akan itu berkat Rasulullah berkata. Coba kada berkat Rasulullah. Ada pernah kan. Maka dari itu kita yang mengaku wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak cuma mengaku tapi diakui sebagai umat Rasulullah. Ya mengaku nyaman aja. Tapi diakui permasalahannya, diakui enggak ada. Sah kada pengakuan kita tadi? Bila jadi aku orang berarti sah. Mengaku umat Rasulullah, kita-kita hina. Nang mengaku umat Rasulullah sudah wujurkah kecintaan kita lawan sidin? Kalau mengaku aku takuni orang, ikam cinta kan lawan Rasulullah. Jawabannya kira-kira umat kita-kita kayak gitu. Tai cinta kok Pak, potongan kayak kami ini ada potongan cinta. Hah, tampar nih. Itu jadi apa tampar nih. Anak tampar itu Bang. Tetapi itu pengakuan di mulut tidak cukup. Harus ada pembuktian. Apa gunanya kita berkata cinta sayang gue? Tetapi kalau sekali ada buktinya, pacaran 20 tahun mendatang kada parai buruk. Ada kamu minta dulu ya. Parai nang itu tuh. Nama orang cinta itu
punya bucu. Sama kalau kita memang anak tulah haji tuh, buktiakan kalau bucu punya anak tulah haji. Kayak apa cara membuktiakannya? Tulah haji itu kan pakai biaya, boy. Tulah haji, tulah umrah itu pakai biaya. Buktiakan bahwa sekiannya hendak bujur-bujur tulak. Ini yang diajarkan oleh Habib Husin Astagat Yasinin bujur-bujur. Setelah yang belum bujur-bujur anak tulak, pasti tulak dengan izin Allah Yasinin. Cuma buktiakan yang bujur-bujur. Kayak pacaran buktiakan bujur-bujur. Sama lawan orang berpacaran, berdatang bujur-bujur dulu. Masalah kawin, enggak? Kayak pacaran berdatangnya? Tabung. Seminggu misalkan 5.000 bahwa niatakan pesan umrah, niatakan pesan haji. Ada yang ini hendak saja, tapi kada dah. Kada dah, kada ngajak nak. Misalkan seminggu 5.000, sebulan berarti 20.000. Berapa tahun, enggak berapa tahun enggak. Tapi kalau sudah Allah yang berkarah hendak, kada kau dihalang-halang lagi. Kada kau dihalang, kayak apa kajalannya, kayak apa kajalannya. Kan ada jajarannya kan? Nah, sama pian ini handak umrah-umrah ini. Daftar Ron Habib.